Kip Sabdo. Tadi lagi ngapain tuh Kip Sabdo? Saya ritual terakhir. Ya. Di ketum DPR ini. Ya. Ketum DPR ini. Ya. Berarti bersih begitu. Ya. Jadi aku sudah ngecek anak ya. Buah saya di sini. Ya. Mulai Ratu Selatan, Nyai Roro Kidul. Ya. Terus Cingkayana. Ya. Dan yang lain-lain ya. Sudah ada di dalam maupun sekitarannya. Ya. Jadi untuk mengamankan ya. Tanggal 20 ya. Pelantikan Joko Widodo. Ya. Tuh. Menurut Ki Sabdo gimana pelantikan Pak Jokowi sebagai presiden yang kedua kalinya? Apa yang saya lihat, ya. Memang harus ada pengawalan secara spiritual. Ya. Ini yang saya taruh di sini ini komplit sudah. Ya. Mulai nyari Nyai Roro Kidul, ya. Nyai Blorong, ya. Jin Kayangan, ya. Dan yang lain-lain. Oh. Ya, jadi mantap sudah. Sudah. Menurut Jokowi, ya. Pasti dilantik. Pasti dilantik. Enggak ada halangan. Enggak ada halangan. Enggak ada halangan. Nah, nanti yang menghalangi ya itu urusannya Ratu Selatan. Lah. Ratu Selatan. Oh, itu urusan Ki Sabdo gitu. Urusan ya? Saya. Oh, Ki Sabdo yang beresin gitu. Ya? Saya akan beresin. Oh, Ki Sabdo di sini disuruh sama Pak Bapak Jokowi ya? Ya. Diperintahkan sama Bapak Jokowi untuk saya untuk mengamankan negara Republik Indonesia. Oh, NKRI supaya utuh, tidak ada perpecahan. Iya. Sekarang Ki Sabdo minta kepada Joko Widodo, Jokowi mana gajian saya? Jokowi mana gajian saya? Jokowi, Jokowi, Anda itu ibarat kacang lupa dengan kulitnya. Jokowi, kalau Anda tidak membayar saya, semoga Anda dikutuk sampai 17 keturunanmu. Apa yang Ki Sabdo sampaikan tersebut di atas bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya di depan publik.